Esmo keluyuran bareng aku in my life and my adventure. Kali ini aku sedang makan siang di Doris Astor Hotel. Makan siang kali ini ada nasi, ada sayur apa, ayam dengan ada ati, ada apa namanya noodle gitu, ada bunen, kacang polong, sama ada kembang kol. Ini hari pertama kami di Doris Ayu. Dan di sini juga ada apa menu-menu dingin, jadi salad gitu. Dan ini salad yang bagian salad yang masih mentah ya. Tuh lihatin saladnya banyak sekali. Seperti itu tuh. Jadi pecinta salad boleh ke sini dan makan tuh. Pokoknya super keren gitu. Kita lagi marhaba. Kita sedang di ada cooknya gitu deh. Aku mau ada buah guys, ada buah. Apa ya? Di sini ada kue-kue yang pastinya lezat gitu ya guys ya. Aku juga bingung mau mengambil apa ya. Kue-kue yang lezat-lezat gitu. Aku masih bingung mau mengambil apa. Iya kan, semuanya. Semuanya lezat-lezat. Ini kita sedang di restoran gitu. Yang mana yang aku mau ambil ya? Aku akan coba yang ini karena belum pernah aku coba gitu ya. Sama ini sih kesan sudah pernah aku makan, tapi kayaknya terlihat enak gitu. Karena aku ya enak kalau sih ambil yang enak aja. Terakhir yang aku ambil aku pengen lihat deh ini ada sup gitu biskuit kita lihat aja. Ada sup ini kayak gini. Terus kita kasih sup apa bisa ambil minuman di sebelah sana dan minum kopi pun bebas.
jadi sekarang aku berpindah ke renang. Ini apa para penghuni hotel sini itu boleh makan di dalam restoran atau mau makan di pinggir kolam guys. Nah itu sambil berenang, biasanya sambil berenang. Dan di sini pun ada yang namanya perosotan guys. Ada perosotan itu, jadi buat pecinta perosotan kalian boleh. Kata genem bisin rem bisin. Nah itu dia. Jadi perosotannya besar sekali guys tuh. Iya kan saya. Sini juga kita bisa ambil minuman, tapi kalau minuman yang lain itu bisa ambil dan bisa beli dan tertera juga dengan harga-harga. Ini di pinggir kolam guys. Jadi praktis gitu kalau kita habis berenang terus kita bisa sambil makan gitu ya. Di sini juga ada tersedia makanan snack guys. Itu ada kentang, ada snack, snack burgernya, apa namanya? Tapi udah agak dingin gitu. Tuh ada tomat, ada semua, boleh ngambil aja guys. Jadi boleh ngambil sesuka hati gitu yang ada di belakang saya itu. Nah, untuk di sangat luas sekali, jadi cocok juga untuk kita yang punya, untuk kalian yang mau berlibur dan membawa anak-anak. Jadi di sini ada kolam renang untuk anak-anak guys ya, ya kan? Jadi untuk kita orang dewasa itu kita bisa apa namanya berenang di kolam yang dalam seperti ini kan, ada perosotannya juga. Jadi buat anak-anak yang apa namanya anak-anak yang suka main perosotan gitu, jadi nggak membosankan tinggal di hotel Doris ini guys. Dan selain itu, selain kolam renang itu tidak jauh dari laut itu. Jadi kita kalau mau ke laut, mau berenang di laut itu kita hanya keluar dari hotel terus ke sebelah kanan itu nggak sampai 5 menit guys, jalan kaki kita sudah bisa sampai di laut. Jadi buat kalian yang suka berenang di laut dan yang kalian yang suka yang pecinta berenang di laut. Oke guys, sampai jumpa lagi di Keluyuran in My Life and My Adventure. Bye, subscribe my channel. Bye.